Jalur, kita adventure sama Cika. Iya, perasaannya mbak seru. Ini kita di Bun-Bun. Apa ini? Kulit ya? Kita setelah acara temu tani di lahannya Pak Sela. Guys, kita menuju lahannya Pak Sela ini ya. Banyaknya apa tuh? Oke, ini rutenya ini guys. Why? Ini namanya sulak apa ini? Sungai Kalem. Sulak? Sungai Kalem. Sungai Kalem. Area sulak ya. Gunung Kerinci ya. Kamatannya. Guys. Ini bersama Mas siapa ini? Pak Nando. Kita bersama Pak Nando ini. Nanti tengok di YouTube bang ya. Subscribe. Okay. Nah ini masih banyak kulit bang ya. Gimana Mas Jika? Mantap rutenya. Mantap guys. Kita menuju lahan, kita akan membuat kegiatan MGM Mega Grower Meeting ya. Dan di sini petani sudah banyak yang nunggu. Aduh. Nah ini masih banyak lagi yang berdatangan. Oke. Halo. Walarat Gowo. Nang isor dhewe iki. Nggih. Banyak yang sudah menanti. Bang. Oke, gimana guys komentarnya? Luar biasa perjalanannya. Sip. Yuk kita langsung menuju ke lokasi ya. Oke. Wah, balihune lali digowo, Bang. Oke, kita sampai lokasi. Guys. Bagaimana? Ini namanya, guys. Ini umur berapa kira-kira? 4 bulan. Oke. Ini buahnya, guys. Kita sudah sampai lokasi ini ya, mantap. Kebun cabai pemilik Bapak Sela dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan doa marilah kita kirimkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kehadiran beliaulah yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman kebodohan menuju dengan zaman penuh pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat. Kita mandi ya. Tepuk tangan dulu Pak. Woi, mantap ya. Jadi, kalau dikenalkan namanya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adep sini, Pak. Oke. Adep sini. Silakan dikenalkan namanya dulu, Pak. Nama saya Pak Peri dari Suko Pangkat. Wow. Mantap. Salam botol biru, Pak. Oke. Okay. Yes. Salam botol biru. Wow. Oke. Silakan Pak, monggo Pak, jelaskan Pak. Pak Ferry ya, petani dari Suko Pangkat. Mana tahu nanti ada petani dari Tanjung Genting ataupun dari desa-desa tetangga. Silakan maju ke depan, nggak apa-apa. Jadi di sini ada dua contoh tanaman cabai Pak ya, yang sama-sama terserang virus ini Pak ya. Nah kira-kira kalau seperti ini apa perbedaannya Pak di sini Pak? Perbedaannya antara yang satu sama yang ini? Ini kemerun, ini dari trip. Dasarnya kan. Ini trip udah lari, udah kabur. Trip sudah balik. Tripnya sudah balik. Ini tripnya gitu enggak sih? Terima kasih Pak Ferry ya. Ini kaosnya gimana Pak? Terima kasih Pak Ferry ya. Oke. Oke, terima kasih Pak ya. Mantap. Kabur. Jadi seperti ini Pak. Kalau ini sebenarnya sudah terinfeksi. Ini ada serangan tungau dan juga serangan trip. Kalau ini serangan trip, sama-sama golongan penghisap, yang ini kena virus yang nggak bisa mau naik. Untuk kepul. Yang ini masih bisa mau naik. Kalau tanah apa nanti ada seperti ini, dibiarkan saja. Tapi kalau udah seperti ini, biasanya nggak mau naik, Pak. Nah, seperti itu. Jadi, kalau seperti ini, dicabut aja kalau ada. Kalau seperti ini, kita masih bisa rawat, Pak. Karena ini masih berkembang dan juga berkembang. Ini, Pak. Oke Pak, mungkin sebelum saya bacakan, karena tadi dibuka sama Mas Rino, silahkan ditutup dulu sama Mas Rino. Oke, terima kasih Mas Dika dan juga bapak-bapak semua atas kehadiran di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya Pak ya. Jadi nanti yang perwakilan tiap desa tadi, silahkan hubungi saya kan. Besok kalau ada apa kita main ke Kayaro. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili dari tim Singkita Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kalau ada kata kami yang salah maupun dalam penyediaan tempat yang kurang layak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah dimaafkan, Bapak Ibu? Oke, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dibacakan ya untuk yang terakhir. Jangan hadiah sama. Der. Der. Ada wahai ada ayo banyak ya lo foto dulu foto ada
5. Wah. Dapat 2 bajunya, Pak ya. Terima kasih.